Halo sobat milenial semua. Jumpa lagi dengan Yusef Channel 33 dan kali ini kita akan lanjutkan mengenai tutorial radar ONWA. Dan episode kali ini adalah mengenai bagaimana cara mengatur kecerahan layar pada radar dan juga merubah background warna display radar. Oke, mari kita lihat. Oke, seperti yang akan saya bahas bahwa kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara merubah atau mengatur mengenai kecerahan radar display radar ini. Jadi sebetulnya mudah saja untuk mengatur kecerahan radar ini, kita bisa tekan Brill ini, tombol Brill ini. Ini ada sedang dalam posisi maksimal. Kemudian jika kita tekan lagi, ini akan terus menurun hingga menjadi semakin kecil, semakin gelap. Oke. Ini adalah untuk mengatur kecerahan radar. Oke, berarti kita menekan tombol Brill ini. Sementara untuk merubah display warna ini, kita bisa gunakan salah satu tombol di sini, yaitu tekan menu. Kemudian di sini ada other menu. Kita tekan other menu, kemudian kita pilih enter. Maka di sini akan ada pilihan. Nah, ini kita pilih yang nomor 27, yaitu color setting. Kemudian kita klik enter. Dan di sini ada background color dan echo color. Background color kita enter. Kemudian tekan tombol cursor seperti ini, kemudian kita blue and pilih blue and green misalnya, kemudian kita tekan enter lagi. Maka akan ada berubah seperti ini. Jika kemudian ada pemilihan echo color, kita pilih misalnya yellow, maka akan terlihat warna benda-benda yang terkena oleh radar seperti jadi warna kuning. Kita pilih green, maka akan berubah menjadi warna green. Kemudian jika kita pilih yellow, menjadi warna kuning. Kemudian jika kita pilih multi, ini akan menjadi bentuknya multi. Kita pilih yellow saja. Sementara untuk background color, kita kembalikan menjadi blue or white. Menjadi seperti ini. Kemudian jika sudah selesai, kita bisa klik cancel atau menu. Kembali klik menu lagi. Kembali lagi klik menu lagi. Seperti ini. Kemudian selain itu, kita juga dapat memilih warna dengan menekan tombol AC ini ke bawah. Dengan menekan tombol AC ini ke bawah seperti ini, maka akan ada perubahan. Jika kita ACC, tombol ACC ini jika kita putar akan berbeda fungsi dengan jika kita menekan. Kita tekan, maka ini akan merubah display color dan ini lebih cepat fungsinya. Ya, seperti ini. Kemudian kita tekan lagi. Kita tekan lagi. Maka akan berubah seperti ini. Kemudian untuk echo, di sini ada AC rain, ada F2 AC rain. Kita juga bisa tekan seperti ini. Sehingga menghasilkan gambar yang terkena radar menjadi berubah seperti ini. Jika warna merah ini lebih enak pada saat dipakai untuk malam hari. Ya, jika kita tekan lagi akan berubah menjadi warna hijau. Kita tekan lagi berubah menjadi warna kuning. Kita tekan lagi warna merah, kemudian warna hijau, kemudian warna kuning. Jadi dua tombol ini, yang pertama adalah F1, ini jika kita tekan, ini akan merubah warna display. Sedangkan yang F2 ini,
ini adalah echo color. Ini akan merubah tampilan warna benda yang terdeteksi oleh LiDAR. Saya akan perjelas coba. Ya, ini warna kuning. Jika kita tekan lagi menjadi warna merah, dan kita tekan lagi menjadi warna hijau, kita tekan lagi warna kuning. Ini kita kembalikan ke layar seperti yang sama seperti ini. Oke. Itulah tutorial Radar Onwa kali ini mengenai tombol Braille untuk mengatur kecerahan dan tombol yang digunakan untuk merubah display radar dan echo radar atau tampilan benda-benda yang terdeteksi, warna tampilan benda-benda yang terdeteksi oleh radar. Sampai ketemu. Sampai ketemu di materi berikutnya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini.